Saya sedang berada di atas dak talang lantai 2, sahabat PU. Ada apa saja di dalam dak talang ini, sahabat PU? Yang bentuknya seperti jamur, ini namanya roof drain, sahabat PU. Permukaan dari dak talang ini sudah beberapa kali treatment ya, sahabat PU. Kemudian plafonnya, ini tentu kami pakai plafon yang anti air ya. Kemudian ini tim sedang melakukan penambalan untuk sambungan-sambungan bahan-bahan yang menjadi pembatas dinding dengan atap. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di atas dak talang lantai 2, sahabat PU. Posisinya ini benar-benar ada di atap ya. Ini atap rumahnya, sahabat PU, yang kelihatan gentengnya sedikit. Nah, kita mau bahas area dak talang yang super duper luas ini. Baik, jadi atap di rumah ini bentuknya adalah pelana, dia miring ke kanan dan ke kiri rumah. Ini sisi sebelah kiri kalau kita menghadap ke jalan dari rumah ini, sahabat PU. Ya, dak talangnya ini tuh multifungsi, sahabat PU. Di bawahnya dia berfungsi sebagai atap balkon lantai 2. Di atasnya dia berfungsi sebagai dak talang atap. Dan juga list plank di depan dak talang ini berfungsi juga sebagai pembentuk tampak minimalis kontemporer rumah ini, sahabat PU. Ini mohon maaf kalau videonya ada suara-suara angin ya, sahabat PU, karena saya sedang berada di ketinggian dan memang angin saat ini sedang tertiup cukup kencang, sahabat PU. Namun harapannya suara saya dapat tetap tertangkap dengan baik, karena banyak hal yang mau saya sampaikan, sahabat PU. Nah, lebar dari dak talang ini, sahabat PU, ini ada di 2,5 meter. Bayangin, dari sini ya ke sini ini 2,5 meter, sahabat PU. Jadi ini pun bisa buat lalu lalang nih, bisa buat lalu lalang pemilik rumah nanti. Nah, ada apa saja di dalam dak talang ini, sahabat PU? Yang pertama tentu ada yang namanya roof drain ya. Nah, yang bentuknya seperti jamur, ini namanya roof drain, sahabat PU. Kalau dia di lantai, misalnya di lantai kamar mandi, itu namanya floor drain. Dia adalah sebuah saluran drainase air kotor atau air hujan dari atas talang seperti ini atau dari atap menuju ke saluran di bawah ya. Variannya banyak, ada yang stainless seperti ini, ada juga yang warnanya hitam dop ya, dan lain sebagainya. Ukurannya juga banyak, ada yang ukurannya 3 inci, ada yang ukurannya 4 inci. Namun kami cenderung sering pakai ya, kalau nggak ukuran 3 inci ya ukurannya 4 inci dapat ini. Berhubung luasannya cukup luas dak talang ini, kami memasang beberapa titik, sahabat PU. Ya, di ujung ini ada 1. Nah, kemudian 2 ini. Kemudian 3, 4. Nah, ada 4 titik roof drain.
Jangan lupa pula bahwa lantainya dimiring-miringkan ya. Nah, ini sahabat PU bisa amati di sini ada lekukan-lekukan lantai dak talang, supaya air yang tergenang di dalam dak talang ini benar-benar bisa masuk ke dalam roof drainnya dan turun menuju ke saluran pembuangan di bawah. Kemudian, supaya air benar-benar masuk ke roof drain, maka harus ditanggul. Ditanggul, talang ini ditanggul. Seperti ini, tanggulannya sih biasa aja sahabat PU, terbuat dari pasangan dinding bata merah yang diplester, diaci, kemudian dicat waterproof ya. Ini tinggiknya di 10 cm sahabat PU. Ya, ditanggul sekeliling dari dak talang ini. Oke, kemudian permukaan dari dak talang ini sudah beberapa kali treatment ya sahabat PU. Kita sudah pakai sikat 07 waterproof ya, kemudian kita screeding, kemudian kita cat waterproofing juga ya. Tadi sudah berlapis-lapis dan insya Allah siap untuk digunakan untuk menampung air hujan dari atap rumah ini. Nah, kemudian di area dak talang ini juga kita buat untuk menaruh outdoor-outdoor AC sahabat PU. Nah, ini tuh sebenarnya pipa instalasi untuk menjadi tempat pipa outdoor AC dari indoor menuju ke outdoor. Nih pipanya nih. Nah, ini dia nih. Ya, ini turun ke bawah menuju ke indoor AC-nya. Kita letakkan di sini nanti ada dua titik, satu titik di sini dan satu titik lagi di depan. Sahabat PU, seperti itu. Nah, kemudian di atasnya ini terdapat yang namanya list plank. Nah, ini dia list plank nih sahabat PU. Ini kita pakai list plank dari papan silikat ya, atau salah satu contoh mereknya adalah GRC seperti itu. Ini kita pakai yang ketebalannya, maksud saya yang lebarnya adalah 20 cm sahabat PU. Kemudian kita cat putih. Ya, kalau ini untuk gentengnya, ini genteng beton flat sahabat PU. Nah, seperti ini ada sisa gentengnya, genteng beton flat warnanya hitam. Nah, kemudian plafonnya ini tentu kami pakai plafon yang anti air ya, untuk menjadi sambungan atau menutupi antara rangka atap dengan list plank sahabat PU. Jadi ada list plank, kemudian ada rangka atap, biar bawahnya ini rapi tetap harus di plafon seperti ini. Oke, kemudian di sini tim juga sedang melakukan pekerjaan penambalan area atap ya sahabat PU, pakai aquaproof ya. Kemudian ada kasa, ini yang biasa dipergunakan untuk lapisan material aquaproof, menambal sambungan-sambungan yang terkena air secara langsung di waterproof atau dengan bahan-bahan menempelkan serat ini. Nah, ini dia nih atap kita ya. Atap kita sudah pernah saya bahas di konten khusus atap ya. Ada satu penangkal petir itu sahabat PU di ujung. Nah, kemudian ini tim sedang melakukan penambalan untuk sambungan-sambungan bahan-bahanan yang menjadi pembatas dinding dengan atap. Oke. Ini dak talangnya besar banget. Saya dapat berjalan dengan mudah di sini, bahkan tanpa takut ngeri ya, karena ada jarak sahabat PU. Karena ada jarak. Nah, kemudian ini dak talang sisi depan. Tuh, mantep banget. Nah, ini dak talang sisi depan. Ini ada satu roof juga di sini ya, satu roof drain. Kemudian ini lantainya sedikit dimiringkan supaya air bisa mengalir masuk. Kemudian nanti kita juga mau pasang granit di sini, dapat PU. Dan sekarang sih sedang berproses finishing penutup tangga dan juga pekerjaan kusen pintu dan kusen jendela yang terbuat dari aluminium. Sahabat PU, demikian dulu ya. Sudah banyak hal yang saya sampaikan.
di konten kita kali ini, biar fokus dulu ke dakalan. Nanti bahasan-bahasan lain akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, semangat membangun.